Ini adalah sekolah saya. Harmoni, sejahtera dan aman damai. Saya ingin menceritakan kisah saya dan Adam. Sekarang, giliran awak, Ama. Panjang ya kuku awak. Lain kali potong kuku ya, kalau tak potong, nanti awak sakit perut tau. Suka hati saya lah. Kenapa saya sakit perut ni? Andai saja saya dengar cakap Adam hari itu, mesti saya akan baik-baik saja. Ama pun menyesal kerana tidak mendengar nasihat kawan dan tidak menjaga kebersihan diri sendiri.